geger. Diana alami hal ajaib setelah dirinya ungkap ingin lamar Vicky Naki. Gatal hingga kompulsif. Diana, perempuan asal Kazakhstan, mengungkapkan sejumlah hal aneh yang dia alami. Pasalnya, perempuan yang baru saja menyatakan dirinya akan melamar Vicky Naki dianggap merecoki satu hubungan asmara pria yang bernama lengkap Vicky Ayatullah itu dengan Eci yang sudah terbangun sebelumnya. Nama Eci mencuat setelah dirinya menjadi baby sister anak artis populer Indonesia Baim Wong dan kerap kali menjadi host Indonesia Giveaway. Bahkan ironisnya, akun Instagram perempuan berparas menawan ini baru saja diserbu netizen fanatik Diana. Namun, hal mengejutkan bin ajaib baru saja dialami Diana, perempuan berumur 18 tahun itu. Dia mengungkap hal tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Diana mengalami sejumlah hal aneh, salah satunya adalah patah kuku. Bukan hanya itu, dia juga mengalami gatal-gatal ketika gelisah dan gugup. Bahkan, kini dia mengalami perasaan hingga kompulsif. Kompulsif adalah sifat seseorang yang hendak memaksakan kehendak. Selain itu, gatal-gatal yang dialami Diana membuatnya sering mencuci tangan. Diana juga kini menyukai brownies dan vanilla latte. Anehnya lagi, Diana kini merasa tidak punya kekuatan dan merasa sedih. Sejumlah hal aneh yang dialami perempuan yang belum lama minta dinikahi Vicky Naki, YouTuber asal Pekanbaru Riau itu membuatnya merasa dikutuk. Benarkah hal tersebut merupakan efek dirinya menyatakan cinta kepada Vicky Naki? Lalu siapa aktor dibalik kutukan Diana? And hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow.